gua aja, Mas. Ah iya. Anda berani langsung kok. Iya deh. Biasa orang tak langsung lepas. Iya. Kalau udah berair baru tindak. Oh begitu. Iya. Ini kan berair. Mana? Kesiasin aja sedikit. Kesiasin aja. Ya oke. Ya boleh. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya bikin video di pinggir jalan lagi. Malam-malam cari cemilan, kita berjumpa dengan martabak Terang Bulan Gudang Rasa, guys. Salah satu penjual martabak dan Terang Bulan yang paling banyak cabangnya di Kota Makassar. Jadi saya ini ada di Jalan Hertasning Baru, di depan Alfamidi Hertasning 2. Jadi ini sudah saya pesan yang martabak super pakai 3 telur, guys. Mantap. Kita lihat ini masnya lagi bikin. Ini cara sama teknik pembuatan kulit martabak, Mas, ya. Oh, makin hari makin besar. Ini minyaknya sudah siap, langsung naik. Biasa sampai jam berapa jualan, Mas? Jam 12. Biasa habis
setiap hari. Ya tentu bos, jadi namanya orang jualan. Iya lah. Ini udah ngerasa sudah berapa cabang di Makassar, Mas? Sekitar ya. Kurang tahu? Iya, karena tapi kalau saya lihat sudah banyak sekali. Iya, kayaknya banyak sih. Jadi ini salah satu penjual martabak paling banyak cabangnya. Kalau kalian ke Makassar, jalan-jalan di Makassar, di mana-mana ada. Satunya itu. Jadi sengaja kasih gosong-gosong sedikit biar mantap. Boleh lah Mas. Mantap. Si kecil-kecil Mas, kenapa tuh enak? Terlalu besar ya. Gini kah? Iya. Gini? Ya begitu. Mantap. Ya. Mantap. Waktunya kita ngemil sampai subuh pakai nonton bola.